subscribe ya. Kembali ke Asep Krishna. Sekarang kita udah sampai di Ngurah Rai International Airport. Kita mau kemana? Kita mau berangkat ke Thailand, Bangkok. Sampai ketemu sana. Let's go. Kayaknya lebih sehat gitu. Oh, dari jauh. Hi, Abil. Ika, Gede, Reza, Reza Herlamba. Jadi kita sekarang udah selesai check-in dan kita juga udah selesai dari imigrasi. Sekarang kita nunggu boarding. Kita boardingnya jam 7.20. Oke, kita sekarang udah ada di dalam pesawat. Wow, di foto lagi kita. Di reception. The luxury. Lu nge-vlog aja kerjaannya ya. Saturday morning here. Enggak ada, siapa nge-vlog? Aku orang nge-vlog. Yeay, kita udah di Don Mueang, Bangkok Don Mueang International Airport. Ada teman Jepang gitu kan? Enggak, aku enggak kenal. Enggak kenal. Enggak kenal. Enggak. Males aku. Belain nama bro. Gak mau. Muat kan jadi ini berapa orang jadinya bisa. April. Mbak lihat ada April. Hai. Siapa satu, namanya? 1, 2, 3. Pak Andrew. Lepas dong. Mana Pak Andrew? Hai. Siapa nih pacarnya? Ini gak ada. Anjing. Oh, tadi. Hah? 10 Pak Andrew. Hah? 10 bisa gak? Tunggu aja gitu aja. 10 muat. Kakak di mana? Mukanya jelek banget sih. Lu tuh kenapa sih ngefans banget sama gue ya? Apa nih kayak? Cucu. Mana? Oh itu. Ayo ke dalam kita lebaran itu kue di dalam udah disediain. kita kayak mau lebaran ya malu. Enggak, kita birthday party di sini. So guys, happy birthday to you. Happy birthday monkey. Happy birthday. Oh. Sekarang kita lagi di kawasan Rut, kita mau cari makan. Kita mau cari kelapa dulu karena udah haus banget. Terus juga lapar. Lapar banget. Lapar banget. Jadi lagi cari makanan di kawasan Rut. Ini kawasan Rut kalau malam hari. Sampai ya guys, kita berapa nih kak? Hah? Berapa? Ini bubur apa ya nggak tahu. Nah, harganya 60 baht. Ini apa sih sambal gitu? Oke, mari kita makan. Hai Pak Andrew. Nggak cocok lo berarti jadi gini gue. Subscribe ya. Beli Kasep Krishna. Monyet Chris. Ini Pak Andrew apa sih?
buat tas gue, brandnya Moshi, ini paling 3 juta. Oh my god. Terus apa lagi? Baju-baju jaketnya, selalu gue laundry, jaket Levi's. Wah, berapa itu harganya? Aduh, berapa ya? Aduh, Chris gak enak lah main sama Chris. Hehehe, ingat ya. Gak boleh di bawah ada 2 orang. Unicorn. Mana-mana aja, lihat. Berapa itu harganya? Apa-apain kan kedengeran ya? Alah, buru amat sih. Gu, gitu. Sininya juga unicorn. Puas lo. Hah? Ini pasti ukurannya XXL. Emang lo? Emang lo? Real. Besok cantik deh. Titisan ini lampir. Gimana dia bilang lagi ada Pak Enro? Di poin rojok. Di kurang ajar main video-videoin gua. Harga sama. Where we are going to? Grand Palace. Eh, kita pergi ke mana sih? Ke ini. Ke heaven. We are going heaven. Antriannya gila panjang ya. Tapi emang antri sembako ya. We are going to heaven. Kok jelek sih? Jangan lupa subscribe. Klik. Beli kaset. Lonceng. Sekarang kita masuk ke bus. Jauh sih. Kita harus lihat ini, jadi kita muter ke sana. Kita ke sini baru bisa masuk. Oke, akhirnya sekarang kita udah bisa masuk ke Grand Palace, Istana Raja. Jadi kita harus pakai bawahan seperti ini. Kita nggak boleh pakai celana pendek ataupun celana panjang yang robek-robek. Halo guys. Foto dulu kita dong. Ayo. Pakai.
masuk ke waktu. Terus harga tiketnya 200 baht. Terus dapat free water. Terus selanjutnya ganti. Kita harus buka sepatu ya. Ini nggak boleh pakai sepatu, jadi kita harus buka. Ya, terus kantinnya udah disediain. Kita ambil basket. Ada jalan habis jalan lumayan jauh dari sana. Ini dia juga di rumah. Setan, ini setannya yang asli. Platinum. Dan ini iblisnya. Iblisnya nih. Laki gue mana? Laki gue? Gak tau, itu di bawah dia. So, sekarang kita mau ke The Platinum. Platinum, sini ngomongnya gak ada Platinum. Kita mau ke Platinum. Mulutnya jelek. Iya sih gue ya. Saya kita mikirnya 700 gitu. Tapi enggak ngitung berapa orang. Ya, kan nggak ngitung bagi orang. Jangan ke Bangkok, Pak. Bosan. Kuala Lumpur dong. Same.
sekian dulu video dari Beli Kaset Krishna. Jadi traveling kali ini itu beli bareng sama teman-teman kantor. Jadi kita outing bareng tim sales, walaupun beli sendiri bukan anak sales, tapi mereka baik banget ajakin beli ikut outing bareng mereka. Dan ini berkesan banget karena belum pernah beli liburan ke luar negeri bareng sama teman-teman kantor. Jadi seru banget dan beda banget. Momen yang gak bakal bisa dilupain dan bahkan sulit buat bisa ditemuin. Thanks ya guys, kalian udah sangat baik banget ajakin ikut gabung bareng di outingnya tim sales. Buat para viewers setianya Beli Kaset Krishna, jangan lupa buat dukung channel Beli Kaset Krishna dengan cara klik like dan kasih like-nya kalian. Atau jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa kasih komentarnya kalian. Dan thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye. If you feel you are unable or unwilling to perform,